Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Petang ini kami akan melaporkan kemajuan Sekolah Lanjutan Advent Martoba Pematang Siantar dan Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Inilah gerbang masuk Perguruan Tinggi Advent Surya Nusantara. Selamat datang di kampus North Sumatra Academy dan Surya Nusantara. Inilah gedung sekolah kita di sana. Ini merupakan dining hall, kamar makan dari siswa mahasiswa. Inilah keadaan siswa mahasiswa tahun 2010, 2011 sampai 2013, 2014 yang SMP dan SMA berjumlah 752 orang. Dosen yang mengajar di sana sudah semua memiliki pangkat akademik. Ada lektor kepala, lektor, dan secara pangkat dia organisasi kita adalah asisten profesor. Khusus di Fakultas Ekonomi, rata-rata sudah memiliki gelar S2. Keadaan siswa keperawatan sekarang berjumlah 135 orang. Dan guru-gurunya hampir 100% sudah S2 dan memiliki jabatan fungsional akademik dan jabatan di organisasi kita asisten profesor. Program studi yang diadakan di sana, dijalankan di sana ada D3 keperawatan, D3 akuntansi, D3 manajemen, program S1 akuntansi, program S1 manajemen, dan program S1 teologi, dan semua sudah diakreditasi oleh BAN Perguruan Tinggi. Penarikan jiwa, jumlah baptisan mulai tahun 2007 sampai 2013 ada berjumlah 376 orang, dan tahun ini, tahun 2012 ada 51 orang, dan tahun ini masih 25 orang. Gambar ini adalah merupakan kebun kelapa sawit yang membantu siswa mahasiswa untuk meringankan uang sekolah mereka. Adalah saat siswa mahasiswa kampanye atau promosi ke luar kampus dengan membawa musik angklung. Ini merupakan saat mengikuti wisuda keperawatan. Dan ini kegiatan saat melaksanakan upacara penaikan bendera untuk tingkat SLTP dan SMA. Merupakan acara yang dinantikan oleh orang tua saat acara wisuda. Acara wisuda negara yang dilakukan pada bulan-bulan Agustus. Dan yang di lapangan ini adalah dua kelompok setelah sehabis kebaktian pagi. Ruangan ini merupakan rumah doa yang dipergunakan oleh siswa-mahasiswa untuk berdoa, berkomunikasi dengan Tuhan. Rumah dosen yang menelan biaya sekitar 200 juta rupiah. Kampus yang sangat indah, asrama yang bertingkat dua yang di samping lapangan sepak bola. Sudah terpakai dana kemari sebesar 300 juta rupiah untuk rangka baja dan atap, butuh dana 180 juta. Semuanya 320 juta dan telah selesai dan sudah dipakai oleh siswa mahasiswa putri. Inilah bangunan yang sudah jadi, kebun sawit yang hasilnya untuk mengurangi biaya siswa mahasiswa dan membantu penggajian dosen maupun guru. Asrama yang lama sudah direnovasi yang menelan biaya 2,4 miliar rupiah dan sekarang sudah selesai dan sudah dipakai oleh anak-anak kita untuk tingkat SMP dan SMA. Asrama yang lama yang sudah direnovasi yang kita kenal dengan nama Karl Tambunan Hall, kamar mandinya di dalam semua, bagus, mirip-mirip dengan hotel. Ini bunga yang ada di kampus. Kalau ada dari Bapak Ibu yang mau lihat, boleh selamat datang ke kampus. Ini merupakan bangunan laboratorium IPA untuk tingkat SMP dan tingkat SMA.
kegiatan inilah salah satu perbedaan sekolah kita, bahwa siswa maupun mahasiswa yang datang yang mau bekerja dengan tangan untuk mengurangi perongkosan uang kuliah maupun uang sekolah mereka. Mereka menyapu, memotong rumput dan sebagainya untuk mengurangi uang kuliah atau uang sekolah mereka. Saat acara penarikan jiwa lewat baptisan, ini adalah bangunan gedung olahraga yang sudah direnovasi. Lantainya sudah keramik dan ini merupakan bantuan kantor Uni Indonesia Kawasan Barat, sehingga gedung ini lebih mewah kelihatan sekarang ini. Inilah yang boleh kami laporkan pada sore ini. Semoga Tuhan memberkati dan tamatan sekolah ini, khususnya mahasiswa sudah bekerja di Pulau Jawa, Kota Jakarta, dan sudah membayar perpuluhan ke perbendaharaan Tuhan. Salam.